memulai karir sepak bola? Tahun? Tahun? Satu. Waktu itu tahun 91. Iya. 91 waktu itu PSA divisi 1. Waktu itu dulu emang divisi 1 ya. Sekarang kan istilahnya di Liga 2 ya. Iya, iya. Itu kita main di Manado dulu. Wilayah regional dulu kan. Biasanya wilayah ya. Kalau divisi 1 kan dulu kan dibagi per wilayah. Nah, kita main di Manado. Terus penyisihannya kita harus ikut playoff karena kita di papan bawah. Playoffnya di Jawa Barat di Cimahi. Saya berangkat sama lama PSA dan ke Cimahi. Usia saya 19 tahun waktu itu. Muda dari seniornya lebih besar. Saya langsung ditahan di Gresik, nggak pulang ke Ambon. Jadi berangkat itu langsung ditahan di Gresik. Siapa yang nahan, Bung? Waktu itu memang tujuannya memang mau terusin karir di Jawa. Jadi ya saya nekat-nekat aja waktu ini. Kebetulan ada yang bisa ini, akhirnya saya dipilih di Gresik. Saya mulai main di Gresik di Liga 1. Waktu itu kan Liga 1 tahun 9... Divisi 1? Liga 1. Liga Indonesia mulai Liga pertama ya. Iya, divisi utama ya. Liga pertama. Saya main di Persik. Waktu itu Liga pertama 95 ya, 94-95. Terus 96 saya masih di Gresik 2 tahun, Liga 2. Terus setelah itu saya ikut PON. Saya terpilih dari pemain PON itu di Gresik, PON Jatim ya. Iya. 96. Emas. Mas Jatim ya. Dan juga kita final waktu itu ya, saya juga yang membuat gol emas ya, gol penentuan ya. Lawan mana waktu itu ya? Papua. Jadi gol itu juga menjadi sejarah bahwa Jatim 40 tahun ikut PON baru tahun itu baru juara ya.
sampling apa gitu? Sebenarnya waktu itu kondisi saya waktu itu terakhir itu memang sempat dibawa ke rumah sakit waktu main semifinal itu. Semifinal lawan Makassar. SM ya. Itu ada gangguan di apa di lutut kiriku. Kena siku mungkin. Nafasnya kurang bisa bagus. Tapi karena kemauan untuk main di final yang bisa dikalahkan oleh kemauan itu, motivasi yang tinggi. Enggak kerasa sakit waktu final? Enggak ya. Terasa. Yang disebutkan terasa waktu bernapas sakit enggak terasa di final. Ya karena itu mungkin ya hilang karena kemauan dan semangat yang tinggi untuk bisa membawa keberhasilan buat Surabaya. Koko di Persebaya sampai tahun? Saya di Persebaya sampai 2002. Berarti ketika final di Manado ikut ya? Semifinal. Final ya, Manado ya? Terap kita ya? Iya. Ya. Ikut saya masih ikut 2000 ya? 99 nunggu gue ya. 99 terus saya sampai 2002. Kenapa keputusan hanya bertahan 2002? Ya karena mungkin saya pingin juga pingin cari yang suasana baru juga waktu. Jadi waktu itu saya ke 2002 saya diajak Pak Bupati Lamongan. Saya pilih Lamongan. Ya, saya ke Lamongan waktu itu ke Lamongan di kasta nomor 2 ya. Ya. Dan juga ya. Ya, saya juga bersyukur bahwa semenjak saya di situ saya bisa ngangkat Persela naik ke kasta yang tertinggi sampai sekarang. Ya. Pak Aryono ya? Ya. Dan Jaya juga bisa memberikan satu gol buat playoff-nya di mana di Solo. Solo. Nah, Solo ya. Di Lamongan bertahan berapa tahun, Bang? Saya 1 tahun aja. Saya ngangkat Lamongan. 1 tahun itu saya pindah ke Pasuruan, Persikapas. Sama juga Persikapas di kasta nomor 2. Di Persikapas saya juga bisa membawa Persikapas naik ke kasta yang tertinggi. Waktu itu dipegang sama Mas Kakib ya, pelatihnya. Nah, sampai kasta tertinggi yang sekarang tahu Persikapasnya udah ada lagi di kasta tertinggi, udah turun ya. Setelah berapa itu, musim? Satu musim aja saya. Oh. Terus saya pindah ke diajak sama Coach Hanafi ke Persik Kudus. Ya. Di Kudus itu saya mulai dari kasta nomor kalau sekarang istilahnya Liga 3 ya. Iya. Nah, saya bisa bawa Kudus sampai juara Liga 3 nasional. Juara 3, juara 1. Dapat medali juga. Jadi koleksi medali itu udah lengkap dari Liga 3, Liga 1 kalau istilahnya kita di Liga 2, Liga yeah. 1, Liga yeah. utama dulu ya. Divisi utama ya. Liga utama, itu sudah ada semua saya. Jadi itu di Kudus saya sampai naik ke Liga nomor 2. Di sana saya 1,5 musim. Setengah musim, saya waktu itu kan Persibaya dulu, waktu itu masih di kasta nomor 2 kalau nggak salah. Ya, bersaing dengan Kudus. Nah, posisi di putaran pertama itu saya top score untuk Liga 2. Akhirnya saya diajak kembali ke Surabaya, supaya memperbuat Persibaya lagi di Liga 2 itu. Siapa yang ngajak lagi, Bung? Waktu itu pelatihnya, ini Om siapa? Om Freddy. Freddy Muli sama Ibnu. Yang nelpon saya, Ibnu suruh kembali karena itu perintah. Karena saya terikat dengan kerja. Kalau harus pulang karena kerjanya di Surabaya. Jadi ya saya izin dari Kudus. Kebetulan karena mungkin saya juga baik di sana. Jadi akhirnya saya dapat izin untuk kembali ke Surabaya. Tanpa ada level-level yang lain ya. Kalau dulu kan masih sistem transfer ya. Jadi kan saya nggak disuruh ganti uang kontrak saya. Saya kembali ke Kudus, dari Kudus saya kembali ke Persibaya. Di putaran kedua saya main Persibaya sampai Persibaya lolos ke kasta teratas lah. Ya, final waktu itu di Kediri ya lawan Pelita Jaya. Persis Solo. Persis Solo, final Persis Solo ya. Ya.
itu juga momen saya kenangan bahwa saya juga pernah dapat medali emas lagi. Sudah enggak mudah padahal waktu balik lagi. Lagi saya sudah 35. Bertahan di Persebaya sampai musim? Sampai satu musim itu ya, liga utama itu. Posisi usia 36 ya. Pensiun. Fokus kerja atau balik ke klub internal bermain lagi? Saya fokus kerja aja udah gitu. Karena sudah segitu, terus fokus melatihku latihan anak kecil, dan itu aja. Bu Koko di Pemkot Surabaya, di dinas? Saya kerja di Dispora. Kepemudaan olahraga Kota Surabaya mulai 2008 sampai sekarang ya. Dari tahun 98 ya, habis juara? Kalau di Pemkot dari 98 ya. Oh, kalau di Dispora 2008? 2008. Dulu berarti di bagian apa, Bung, sebelum Dispora? Masuk saya di Dinas Pendapatan. Setelah itu masuk di Dinas Pendapatan. Pendapatan pernah sampai terakhir saya di Dispora. Kalau sekarang di Dispora di bagian? Di bagian sarana prasarana, mengurus lapangan-lapangan olahraga. Apal semua lapangan di Kota Surabaya, Bung? Ya, kalau lapangan pembangunan kita, saya paling banyak diterjunkan di situ, di pembangunan lapangan dan pemeliharaan lapangan. Sebelumnya saya di pemeliharaan lapangan di lapangan KOR dan Gelora Pancasila, juga kolam renang di Jepangan, jadi pemerintah kota semua. Tapi masih menangani anak-anak kecil juga kabarnya ini, Bung? Saya masih, saya ada bantu teman di Pakal, buka SSB. Pakal Putra, saya sama Mas Anang Maruf, kita dua sebagai coach untuk mendampingi teman-teman di sana untuk melatih buka SSB. Alhamdulillah kita baru jalan 3 bulan ya, dalam 4 bulan ini ya anak didik tambah banyak gitu, jadi mungkin ya karena figur kita atau ya. Ya, memang pengaruh juga karena bola sepak bola mungkin figur yang pertama yang diutamakan ya untuk para orang tua untuk bisa membawa anaknya ke sana mungkin ya. Tapi sebenarnya pernah ada penerus, Bung, ya, putranya si siapa? Stefano Peter. Iya. Kenapa waktu pilihannya kiper enggak jadi seperti ayahnya? Bung, ya? Sebenarnya
itu kan anaknya Bejo juga yang main di situ ya. Jadi kita ini jadi main dia kiper. Tapi mereka pengurus tidak tahu bahwa itu anakku. Oh. Jadi pas terakhir udah habis main baru ditanya sama Mas Kolis sama ini Pak Kolis. Itu anakku ya tadi. Wah, iya, itu anakku sebenarnya. Oh, lain itu. Terus kok jadi kiper enggak jadi ini ya. Saya bilang iya, karena kemauannya. Karena saya enggak pernah memaksa anak saya untuk dipaksain untuk jadi striker atau jadi, tapi yang penting dia mau meneruskan aja itu. Ya, tapi sekarang ini saya lagi masih dia perlu berlatih banyak supaya mungkin ya dia bisa berprestasi lagi. Sempat masuk skuad Persebaya waktu magang ya, waktu Liga 2. Liga utama. Sudah Liga 1 ya. Masih ada Pak Pratio yang dari Argentina itu. Alfredo Vera ya. Ya. Masih ada keinginan anaknya bisa kembali ke Persebaya seperti apanya? Kalau kita pingin sebenarnya anaknya berhasil juga ya. Karena kan sekali lihat Persebaya itu modal utama sebenarnya untuk berprestasi. Karena punya nama ya, punya nama dan banyak jebolan Persebaya itu nilai jualnya tinggi. Tapi putranya tahu kalau papanya dulu pemain Persebaya itu? Karena saya dulu setiap main saya pasti ajak dia. Dia masih 3 bulan aja itu saya udah bawa waktu kita pembukaan Liga Indonesia ke-4 di Jakarta itu. Itu dia kan baru 4 bulan itu. 4 bulan pembukaan kan sama Bandung itu. Iya, iya. Senayan ya. Nah, itu saya ajak ke Jakarta. Jadi saya ajak dia datang ke Jakarta. Jadi kan masih bayu gitu. Tapi waktu saya main di Persebaya pun dia sempat ini. Dan waktu main di mana pun di Kudus dia pernah ikut sampai bolos sekolah tuh mau nonton bapaknya main di sana hubungan ya. Jadi memang dia sudah senang bola dari kecil. Dikaruniai berapa putra selain Stefano? Saya tiga putra semua. Semuanya ngikutin jejak main bola yang dua? Yang dua belum tahu itu masih kecil. Yang umur dua kayaknya enggak belum terus ini, tapi sudah usianya udah 15 tahun. Kalau saya lihat nggak kayak kakaknya. Tapi dari semua klub bagi punggungku yang paling berkesan ya Persebaya. Iya ya, karena banyak prestasi yang saya buat di situ dan juga karena atmosfer pertandingannya yang sangat tinggi mungkin tahun itu dan apapun yang kita buat di Persebaya itu selalu dihargai. Seperti ya kita juara, kita bisa disanjung, diharap-harap, itu kan juga kebanggaan. Dan memang kalau orang main bola kalau tadi nggak punya sejarah itu susah itu. Ya. Nilai yang saya juga. Tapi apapun yang saya lakukan selama saya masih berkecimpung di sepak bola, semua saya punya nilai. Termasuk juga Lamongan, saya bisa bawa Lamongan naik ke kasta tertinggi itu juga suatu keberhasilan Persita Pas dan di Kudus pun juga sampai disanjung-sanjung juga karena prestasi yang saya buat. Oke, Bugo, terima kasih waktunya. Inilah